Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Kalista Karya, kita ketemu lagi seperti biasa dalam tutorial pertukangan. Di video kali ini saya akan bikin cat efek dinding. Pada dinding ini di belakang saya mau kasih motif ya. Jadinya seperti apa? Ikutin terus videonya, tonton sampai selesai. Jangan di skip-skip. Buat kalian yang baru menemukan channel Kalista Karya, silahkan di subscribe, like, maupun share-nya. Dalam pembuatan cat efek dinding ini, saya telah menyiapkan cat kombinasi dua warna ya lur ya. Di sini saya memakai warna biru. Biru apa ini? Biru laut. Dan juga satunya warna hijau, hijau army. Di sini saya menggunakan catnya yang berbasis elastek. Kemudian saya menggunakan media seperti biasa, yaitu kantong kresek dan kuas saja, lur, alat sederhana. Baik teman-teman semua, langsung saja kita menuju cara bikin motif pada dinding, cat efek dinding ini ya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita olesin cat motifnya ya lur ya. Seperti biasa, untuk ngolesinya jangan model lurusan lur. Kita ikutin alur aja sembarangan, coret-coret gitu. Kemudian kita tepuk-tepuk ya pakai kantong kresek. Kita tepuk-tepuk perlahan-lahan sampai keluar motifnya ini lur. Kemudian warna yang kedua, warna hijau, kita terapkan. Kita oleskan seperti tadi warna biru. Untuk bikin cat efek dinding, motif marmer, motif granit, ataupun motif giok, dan motif yang lainnya, itu untuk dasarannya wajib licin ya lur ya. Kalau halus itu bisa nomor 2, yang penting wajib licin agar catnya bisa dibikin motif. Licinnya itu yang seperti apa sih bang, dan yang bagaimana? Licinnya itu ya lur ya, itu seperti cat minyak, ataupun kalau kita pakai yang water base itu minimal pakai cat pelapis anti bocor. Itu untuk dasarannya ya lur ya. Sebenarnya ini sudah sering saya bahas untuk masalah cat dasaran motif itu, tapi di dalam kolom komentar juga masih sering banyak yang tanya. Begitu, harus licin. Kalau halus nomor 2, yang bagus lagi juga halus dan licin, jadi enak sekali, gampang. Setelah cat motifnya kita oleskan, kita tepuk-tepuk, kemudian langkah selanjutnya kita pisahkan antara dua warna ini ya lur ya. Perbatasannya, ujung-ujungnya, samping-sampingnya kita rapikan pakai busa atau spon. Selain jadi rapi juga, ini biar keluar serat-seratnya lur. Terus untuk cat motifnya itu pakai apa sih bang?
Saya juga di sini sering ya, pada konten sebelumnya pada tab komunitas sudah sering saya bahas. Untuk cat motif itu banyak sekali macamnya ya, dari berbagai macam brand itu sudah pernah saya bahas. Yang paling enak itu dibikin khusus untuk pemula, itu mau bikin cat motif itu yang paling enak itu yang berbasis elastek ya lur ya. Jadi cat yang ada kayak minyak-minyaknya gitu. Ada juga yang pakai politur water base, itu juga bisa, tapi itu khusus yang buat yang udah senior, karena sifatnya untuk politur itu mudah sekali agak sedikit cepat menyerapnya, jadi harus gerak cepat bikin motifnya. Jadi buat pemula di sini saya sarankan pakai cat yang elastek saja. Ini ya lur, kalau kita pisahkan pakai busa kespon antara dua warna, itu keluar garis-garisnya ataupun serat-seratnya sangat bagus sekali. Tapi ini tidak selesai sampai di sini lur. Nanti kita setelah selesai semuanya, kita akan bikin motif retakannya. Setelah cat motifnya selesai, selanjutnya kita bikin motif retakannya ya lur ya. Untuk motif retaknya kita menggunakan kuas lukis, kemudian setelah dioleskan sama kita tarik pakai busa, kita perkecil, kita rapikan. Untuk bikin motif retaknya atau motif petirnya samalah, seperti mirip-mirip seperti petir begitu ya lur ya, seperti akar gitu. Buat pemula yang masih kesusahan dalam bikin motif retaknya, saya sarankan itu bikin dulu cat motifnya sampai selesai dan nunggu kering ya lur ya, nanti baru bikin motif retaknya. Jadi jika masih ada kesalahan ataupun kurang pas ataupun gimana, langsung dilap aja pakai busa basah. Jadi bisa untuk latihan dilakukan berulang-ulang. Oh, seperti saya ini
langsung saja, belum kering langsung bikin motifnya. Itu saran saya kalau masih kesusahan dalam bikin motif retaknya. Baik sedulur Kalista Karya, sedikit saja untuk tutorial cara bikin motif retaknya ya. Sekarang kita lihat untuk hasilnya. Ini dia sedulur Kalista, cat motif dinding. Hasilnya sangat elegan sekali ini untuk teksturnya, juga motif retaknya, dan terlihat sangat mengkilap sekali ya, sampai cahayanya mantul gitu. Sampai di sini dulu kawan-kawan semua, sedulur Kalista Karya, tutorial cara bikin cat efek dinding ya, cat motif pada dinding. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan, silahkan layangkan saja di kolom komentar ya kawan ya. Buat teman-teman semua yang pengen mencoba, silahkan saja. Yang belum paham, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan kita sama-sama selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.